Assalamualaikum bosku, jumpa lagi dengan channel saya Muhammad Rojikin. Video kali ini saya akan membagikan bagaimana ya caranya mengambil gaji kerja kebun kelapa sawit di Malaysia. Ini kelapa sawit bukan milik PT ya, tapi ini milik perorangan, orang kampung. Bagaimana videonya? Ayo simak terus. Wes barang kuya oseng tuker belanja. Belanja sayur, katanya tidak ada sayur. Anjing kak, ambil upah haji. Mbak cik kah bro, mana yang 700? Bukan nih, pokok kecil kah? Pokok tinggi. Oke, terima kasih. Ambil gaji ini, ambilnya dekat pembeli buah kelapa sawit ataupun yo, let's go. Satu tempat lagi. Thank you.
Kak Basirun. Aku udah pulang lah. Man, sini. Aduh, Pak, aduh, Pak. Ya. Ya, ya. Ada nyetak. Ya. Ya. Terima kasih. Oke bosku, itu tadi kita pergi ke tempat pembeli buah ya. Tadi kita pergi sana diberi resit seperti ini. Ini resit timbang ya, berapa ton seperti itu. Lah terus dikalikan dengan harga borong, upah borongnya berapa seperti itu. Dan kita ambil cash bosku, bukan bulan ya. Misalkan satu hari kerja 1 hektar atau 2 hektar satu kali. Habis selesai kerja kita langsung ambil duitnya, bukan kira bulan. Ya itu tadi singkat videonya bosku. Oke bosku, terima kasih ya sudah menonton, dan tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum.